Hai semua, gue Wasa. Di video kali ini kenanya sih gue mau curhat aja. Semenjak pandemi melanda ya, kegiatan kita di rumah kan jadi makin sering banget ya. Mau liburan juga susah ataupun gak bisa. Maksudnya kayak gue tuh punya anak yang masih di bawah 12 tahun. Mau naik pesawat susah, vaksin juga belum ada gitu maksudnya susah. Terus mau ke mall juga terlalu ruwet lah sama peraturan. Mau belanja-belanja juga agak-agak takut ketularan sama orang-orang yang mungkin OTG ya. Intinya sih kalau buat gue lebih mikirin takut keluarnya tuh nanti pas gue balik ke rumah itu ngebawa penyakit buat orang rumah. Balik lagi, karena anak-anak gue masih kecil juga dan ada istri gue. Yang ada, jadinya tuh kalau soal liburan nih ya terpaksa ditunda dulu sampai anak-anak di bawah 12 tahun itu udah ada vaksinnya. Terus kalau soal belanja jadinya ya mau gak mau belanjanya lewat e-commerce. Tapi untungnya kalau soal belanja lewat e-commerce tuh kita kan bisa ya bayarnya tuh gak mesti ke ATM atau ke minimarket kayak Indomaret, kayak Alfamart, kayak gitu-gitu yang dekat rumah. Dan seiring kemajuan teknologi, pembayaran semuanya tuh bisa diselesaikan lewat virtual account misalkan. Dan salah satunya bisa diselesaikan dengan virtual account dari Bank Mandiri yang ya bisa dibilang sebagai pilihan yang baik ya. Karena sekarang itu Bank Mandiri punya inovasi digital terbarunya yang bernama Finansial Super Apps Livin by Mandiri. Nah, Livin by Mandiri ini tuh bisa ngebantu teman-teman nyelesain berbagai kebutuhan transaksi sehari-hari. Mulai dari isi pulsa, bayar tagihan-tagihan, top up e-money, sampai ke bayar virtual account e-commerce yang teman-teman jajan tadi. Tinggal diklik aja dan ya udah semuanya tuh bisa dilakuin semuanya. Super Apps ini tuh tersedia di Google Play Store, ataupun di App Store-nya si iOS, bahkan di App Gallery-nya Huawei yang sama-sama kita tahu dia itu non-GMS sampai saat ini juga ada intinya. Selain itu, Bank Mandiri juga sekaligus ngeluarin inovasi terbaru namanya Wholesale Digital Super Platform Kopra by Mandiri nih. Nah, ini tuh buat teman-teman para pebisnis yang mau monitoring ataupun ngembangin usahanya. Kayak payroll gaji pegawai, buka giro online, forex, supply chain, trade finance, monitoring funding, dan lending. Intinya udah deh, pokoknya tuh zaman sekarang emang ya semuanya tuh semakin dimudahkan dalam bertransaksi berkat adanya teknologi yang semakin canggih. Apalagi kalau pakai Livin dan Kopra by Mandiri. Jadi gimana? Kalau dirasa aplikasi ini bermanfaat, monggo aja teman-teman coba sendiri dengan menginstal aplikasinya. Dan kalau mungkin nih, saat ini ada teman-teman yang udah pakai, boleh dong coba di-share di kolom komentar. Siapa tahu kita juga bisa diskusi kayak biasa. Intinya emang video segini aja, gue mau curhat sekaligus ngasih info juga ke teman-teman. Kalau Bank Mandiri itu semakin kesini, teknologinya juga semakin canggih, mengikuti perkembangan zaman yang ada. Jadinya ya makin enak juga buat kita pakai aplikasinya sebagai nasabah Bank Mandiri. Dan ya udah paling segini aja video gue kali ini. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman. Siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.